Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga gak bosen ya nonton video aku yang itu-itu mulu kontennya. Ya, kali ini video tentang belanja mingguan lagi ke pasar. Tapi kali ini aku belanjanya bukan di warung sayur langganan ya, karena ternyata warung sayur langganan aku itu tutup, jadi aku beli di tempat lain. Nah, tadi itu di pasar sayurnya kurang seger-seger, jadi aku juga gak terlalu semangat buat bikin videonya. Ini lanjut aja ke video masak-masak. Aku mau bikin sup ikan dinggis. Ini dia, ikan dinggis tuh seperti ini. Bahan-bahannya simple banget. Ini cuman bawang merah, bawang putih, cabai rawit, jahe, serai, salam, sama aku tambahin wortel buat sopnya. Aku tumis bawang merah, bawang putih, jahe, serai, sama salamnya dulu sampai wangi. Baru nanti ditambahin air, terus dimasukin wortel, bawang bombay, sama cabai rawit utuh. Ini udah wangi, aku tambahin air sesuai selera aja ya. Kalau mau banyak kuahnya, boleh dibanyakin airnya. Terus masukin wortelnya sekarang biar cepet mateng. Ini setelah mendidih dan wortelnya juga udah empuk, aku masukin ikannya. Setelah ikannya agak mateng, lalu masukin bawang bombay sama tomatnya. Terus dikasih bumbu, garam, gula, penyedap, sesuai selera aja ya sambil dikoreksi rasa. Kalau aku sukanya yang agak asam gitu, jadi ya bisa ditambahin pakai jeruk lemon atau jeruk nipis. Ini rasanya udah mantep banget, gurih, asemnya dapet. Aku tambahin lagi pakai irisan seledri sedikit. Udah, ini udah mateng, matiin kompornya, tinggal disajikan. Alhamdulillah udah mateng, ini udah siap semuanya. Menu makan siang aku, sop ikan dinggis sama tumis genjer. Kebetulan selesai aku masak, ada abang kurir yang nganterin paket. Ini kemarin aku pesen baju buat baby newborn, karena kehamilan aku sekarang udah 6 bulan setengah, jadi aku mau mulai nyicil-nyicil buat beli baju baby. Doanya teman-teman, semoga aku dan dedek bayi di dalam perut selalu diberi kesehatan dan dilancarkan untuk lahirannya nanti, amin ya rabbal alamin. Ini aku pesan satu paket yang warna coklat. Ini sudah ada topi, sarung tangan, sarung kaki, bedong, sama 12 pieces kalau nggak salah ya untuk baju dan celananya. Nah, ini dia sarung tangan sama sarung kakinya. Terus ini topinya. Juga ada popok ternyata teman-teman. Ini popoknya dapat 3 pieces. Terus ini untuk kain bedongnya. Kebetulan aku dapatnya yang polos ya, yang gak ada motifnya. Tapi untuk bahannya bagus, lembut dan gak panas. Terus ini ada celana yang pendek. Ini ada 2 celananya.
kayak celana buat pampers gitu ya. Terus ini ada baju singletnya juga dapat 2. Ini satu setel sama si celana pampers ini. Terus ada lagi, ini celananya yang pendek ya, selutut. Motifnya juga lucu-lucu. Warnanya kalem, aku suka banget. Ini dia pasangannya, satu setel sama bajunya yang lengan pendek ini. Dapatnya 2 pieces juga. Terus terakhir, ini yang lengan panjang ya, celana lengan panjang. Ini satu setel sama baju yang lengan panjang juga. Masya Allah, aku suka banget. Gak nyesel sih beli ini. Buat teman-teman yang mau samaan, nanti aku kasih linknya di description box ya. Nah, sekian dulu aja teman-teman video aku. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.